hujan itu dari mulai jam 9 sampai jam kira-kira jam 11 malam. Jumlahnya air dari sungai sampai ke lahan-lahan masyarakat. Nah, untuk cuaca sendiri gimana Bang kemarin? Kalau cuaca kemarin dari sore, mulai dari jam kurang lebih jam 6, itu udah hujan sangat tinggi sampai sekitar jam 9. Hujan sangat tinggi, sangat deras, ya, itu yang buat akhirnya sungai semua meluap. Nah, saat sebelum meluap tuh ada nggak kayak suara-suara apa gitu Bang? Kalau suara itu pasti, kalau di sini identiknya dengan suara batu. Semua batu dari aliran semua kan terbawa ke sini semua, ke bawah. Suara batu yang paling besar terdengar. Berarti sebelum aliran air datang, sempat dengar suara batu dulu, Bang? Iya, suara-suara batu kayak longsor gitu lah, suara batu longsor. Iya, Bang. Lokasi kita ini ya, butuh waktu beberapa bulan untuk persiapan kembali. Dan kita juga mengharapkan dari pihak pemerintah Kabupaten Karo juga, agar dinormalisasi juga sungai kembali supaya untuk mencegah banjir-banjir susulan lagi. Nah Bang, berarti ini cukup parah lah Bang kerusakan kita ya Bang? Ini cukup parah untuk kali ini, cukup parah memang kerusakan pertama tempat kita di Pantai Serang Saltong. Nah Bang, ini seperti apa rencana kita, apakah tutup dulu sementara atau seperti apa Bang? Kita untuk sementara itu untuk demi keamanan pengunjung juga kita akan tutup mungkin dalam satu bulan ke depan kita akan tutup, tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan kita akan tetap perbaikan selama satu bulan ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.